Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 7 akan melaksanakan proses coaching. Saya sebagai pengamat dari dua teman saya, ada yang menjadi coach dan ada yang menjadi coach. Perkenalkan, Ibu Wayan sebagai coach, kemudian Ibu Lia sebagai coach. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya di hari ini. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan coach hari ini, terlebih dahulu saya sedikit memberikan penjelasan apa yang berkaitan dengan proses coaching. Proses berkolaborasi yang bertujuan memberikan solusi di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pertumbuhan pribadi coach. Tiga kompetensi ini dari seorang coach adalah memberikan passion, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ibu-ibu CGP yang hebat, silakan ibu-ibu melakukan proses coach pada hari ini dengan menggunakan alur kereta waktu dan kesempatan yang silakan. Selamat siang, Bu. Harapan nih ada sisa waktu. Mohon maaf saya baru saja hadir di sini. Memang baik Bu Ayan, sangat senang juga nih. Boleh enggak saya minta waktunya Bu Ayan? Ada yang mau saya ceritakan nih sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh iya ya, Bu Ayan, santai aja. Apa yang mau diceritakan? Boleh tunggu saja ya. Begini Bu Ayan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam tema pembelajaran dari saya. Begitu juga dengan jumlah-jumlah murid yang saya ajar itu hanya mengumpulkan tugas 50% tiap kelas. Oh, itu ya Bu. Jadi itu merasa bahwa murid-murid itu tidak antusias dalam pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas kecil. Iya betul Bu Ayan. Terus berikutnya apa yang Bu harapkan dari tugas ya, yang saya harapkan dari buat hari ini sih saya ingin sebuah solusi Bu Ayan dari permasalahan antusias murid saya. Ya Bu Ayan, tapi sebelumnya saya mau tahu untuk saat ini pencarian Ibu untuk bisa menyelesaikan pembelajaran yang menyenangkan itu ada pada soal berapa? Kalau saya bisa terpengar itu rentang 1-10 mereka di soal berapa Bu? Kalau saya pikir sih sekarang saya masih di skala 6 Bu Ayan. Ya kedepannya nanti saya pengen di maksimalnya ya skala 9 lah. Wah wow, luar biasa sekali sih Bu. Jadi baik Bu Ayan, kira-kira hal apa saja yang membuat Bu itu kurang terlihat dalam kerjaan Bu? Kalau saya ingat kembali sih Bu ya, kenapa Bu murid saya kurang terlihat dalam pelajaran dari saya itu ya. Karena pembelajaran yang saya pikir sedikit membosankan Bu Ayan. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran? Saya pikir sih pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton. Ya pembelajaran yang menyenangkan lah Bu Ayan menurut saya. Saya sudah dapat dari Bu Ayan. Terus menurut pendapat Bu Ayan, apa saja yang bisa membuat murid itu aktif dalam pembelajaran? Karena tidak bosan pada menurut saya pembelajaran itu harus berfokus pada murid. Lalu murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya berbagai macam ice-breaking, games yang membuat murid itu tidak merasa bosan dan merasa menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran gue yang. Lalu dia mengenai tugas yang diberikan pada murid. Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam membuat tugas? Kalau saya pikir ya, kemungkinan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Mungkin berisi banyak pertanyaan ya, tanpa saya memberikan sumber belajar kepada mereka. Belajar yang beragam, mengasihkan. Kalau boleh tahu, itu menggunakan sumber belajar apa saja? Saya pikir banyak sih, Bu ya. Sekarang itu saya lagi menggunakan sumber belajar dari video YouTube. Terus yang lagi tren sekarang nih di anak-anak kan ada video TikTok itu. Betul sekali Bu ya. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Apalagi jika menyertakan berbagai ice-breaking atau games dan pembelajaran tentu akan menambah semangat untuk belajar dan membuat tugas. Itu Bu ya. Terus
sih rencana ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih, saya ingin merancang pembelajaran yang memaksikan ya, itu yang pertama. Kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Kemudian saya ingin memberikan tugas yang bervariasi seperti tidak terlalu banyak tugas dalam bentuk pertanyaan, tapi ya tugasnya dan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Pokoknya istilahnya saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu saya ingin supaya murid-murid saya itu tidak merasa terpaksa dalam pembelajaran dari saya, dan mereka itu menyenangkan setiap pembelajaran dari saya. Tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach
dan ternyata coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi tersebut. Nah, itulah apa namanya pengamatan yang saya lakukan tadi sesuai dengan alur cerita. Luar biasa nih apa namanya itu coach-nya sama coach-nya bisa memberikan pertanyaan yang luar biasa, kemudian coach juga bisa memberikan apa namanya solusi, dan tadi saya juga mendengar bahwa coach lebih apa namanya itu lebih asik lagi ya, lebih plong lah perasaannya ketika menghadapi siswa-siswa kita yang di kelasnya. Di kelasnya saya juga mungkin ada yang seperti itu, jadi mungkin nanti saya bisa apa namanya terapkan ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, terima kasih atas waktu percakapannya coaching dan coachnya tadi dengan menggunakan alur tirta. Lain kali kita ketemu lagi, dan tadi kita ucapin salam swastiastu. Mari kita tutup dengan